Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya, anak-anak. E, perkenalkan, e, nama saya Bu Mega Wening, Pangastuti e, Bisa dipanggil Bu Mega Wening. Nah, Bu Mega ini mengajar di kelas 4C. Nah, untuk pertemuan kali ini, kalian akan belajar dengan Bu Mega dahulu, ya, anak-anak. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat dapat bermanfaat Illa hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahlihi baitil Illa hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Illa hadratin Syekh Hasim Asyari Illa mu'asati ta'limiyati kebonsari sari wa asadina wa wa walidina al-fatiha a'udhu billahi Bismillahi rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin rohim. maliki yaumiddin iya na'budu wa iya nasta'in ihdina syiratal mustaqim syiratal ladhina an'amta alaihim Wairil maghdubi alaihim walabdolin amin Selanjutnya doa sebelum belajar yaitu Raditu billahi robba wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilmah warzuqni fahma Amin ya robbal alamin Selanjutnya kita baca sholawat nariyah dahulu ya anak-anak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salaman Taman ala sayyidina Muhammadil dilladi Tan halu bihi wa tan bihi وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الغواتيم ويستسقى الغمام بواسه الكريم وعلى أله وصحبه في كل لمحات wa nafasir wa kulli bila nah anak-anak setelah kita berdoa mari kita lanjutkan materi kita yang pertama yaitu di kelas 4 yaitu matematika tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan nah untuk materi Uh, mengurutkan pecahan uh, di pertemuan yang kemarin yang diajarkan Bu Laila, kalian pasti sudah kan belajar tentang membandingkan. Masih ingat anak-anak? Nah, kalau uh, sudah lupa, mari Bu Mega ingatkan kembali. Nah, membandingkan pecahan kemarin, yaitu yang pertama ada dua macam, yaitu membandingkan pecahan dengan berpenyebut sama. Kemudian ada dengan membandingkan pecahan dengan berpenyebut tidak sama. Mari kita ingat-ingat kembali. Nah, sebelumnya kalian harus tahu simbol dari membandingkan pecahan. Yang pertama ada tanda seperti apa? Apa namanya itu uh, paruh burung ya? itu tandanya lebih besar kemudian ada tanda lebih kecil serta tanda sama dengan untuk membedakan lebih besar dan lebih kecil biasanya seperti ini. Nah tanda lebih besar kalian tarik garis uh, garis di belakang tanda tersebut Nah. Kalau lebih besar tandanya huruf B seperti ini. Kemudian untuk tanda lebih kecil tanja, e, diberi garis juga tandanya seperti huruf K. Nah ini jadi e, bisa membedakan ya antara lebih besar dan lebih kecil. Selanjutnya yaitu e, jika berbuat menyebut sama. Nah perhatikan di sini ada soal 5 per 8 dan 3 per 8. Nah lihatlah pembilangnya. Nah, diingat-ingat jika berpenyebut sama, kalian harus melihat pembilangnya saja. Kalian lihat pembilangnya, di situ ada lima dan tiga. Nah, lima dan tiga, besaran mana anak-anak? Besaran lima. Jadi, lima lebih besar dari yaitu, 5 per 8 lebih besar dari 3 per 8. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat latihan soal di bawah ini. Nah, di sini ada soal 3 per 7 dan 8 per 7. Nah, 7, 3 per 7 dan 8 per 7 adalah berpenyebut sama. Jadi, yang kamu lihat hanya pembilangnya, yaitu 3 dan 8. Nah, 3 dan 8. Lebih besar mana kira-kira? Lebih besar 8. Maka 3 per 7 lebih kecil dari 8 per 7. Paham anak-anak? Nah selanjutnya lagi ini ada soal 4 per 9 dan 4 per 9. Nah di sini pembilangnya sama yaitu 4 dan 4. Penyebutnya juga sudah sama kan enggak perlu dilihat lagi. Jadi kalau sudah sama nilainya 4 sehingga simbol yang digunakan yaitu sama dengan. Sudah paham dari sini anak-anak? Kita lanjut kita lanjut ke soal berikutnya yaitu 8/4 dan 6/4. Nah, 8/4 dan 6/4 4-nya 4 adalah penyebutnya sama. Kita lihat angka 8 dan 6. Pembilang 8 dan 6. 8 dan 6 ini lebih besar 8. Jadi 8 per 4 lebih besar dari 6 per 4. Nah, gampang kan anak-anak? Nah, selanjutnya kita ingat lagi tentang membandingkan jika berpenyebut tidak sama. Nah, di sini Bu Mega punya soal 5 per 4 dan 3 per 5. Jika berpenyebut tidak sama, maka samakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian bandingkan pembilangnya. Di sini penyebut dari empat dan lima adalah kalau disamakan adalah dua puluh. Bagaimana caranya ya? Kok bisa ketemu dua puluh? Mari kita temukan bersama-sama. Nah, cara pertama. Bisa dengan menggunakan pecahan senilai. Nah, pecahan senilai di sini, nah, lima per empat, lima per empat tadi, eh, uh, mempunyai penyebut disamakan, yaitu 20. ya, karena kita cari empat kali berapa sehingga menghasilkan 20. Ya benar 4 dikali 5 Sedangkan yang atas juga sama Kalau bawah penyebutnya dikalikan 5 Maka pembilangnya juga dikalikan 5 5 kali 5 sama dengan 25 Nah seperti itu Maaf ya anak-anak ini ada kegiruan Itu maksudnya 25 ya Selanjutnya 3 per 5 3 per 5 sama tadi penyebutnya dijadikan 20. Nah, kita cari perkalian 5. 5 dikali berapa ya? Untuk menghasilkan di 10. Benar, dikalikan 4. Berarti pembilangnya nanti juga dikalikan 4. Nah, seperti ini. 5 kali 4 sama dengan 20. Sedangkan 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, mengerti kan anak, -anak? dengan cara pecahan senilai? Nah pasti mengerti ya. Nah kalau seperti ini setelah penyebutnya sama bandingkan pembilangnya. Dan di sini pembilang 5 per 4 menghasilkan pembilang 25 sedangkan 3 per 5 menghasilkan pembilang 20. 25 dan 20 lebih besar 25 jadi 5 per 4 lebih besar dari 3 per 5. Paham anak-anak? Kita lanjutkan selanjutnya dengan cara yang kedua, yaitu perkalian silang. Nah, perkalian silang ini e, gampang sekali ya, ya anak. -anak. Nah, nah, perkalian silang ini kalian harus lihat dulu penyebutnya. Penyebut pecahan ini harus dikalikan dengan pembilangan pembilang lawannya. Nah, lima di penyebut lima ini di, disilang kalikan dengan pembilang pecan, eh, pecan selanjutnya, pecahan yang di depannya itu. Nah, lima kali lima hasilnya taruh bawah, yaitu 25. Kemudian penyebut empat disilang dengan pembilang seberangnya ini dikalikan 3. Hasilnya 4 kali 3 yaitu 12. Nah, nah di sini ketemu 25 dan 12. 25 dan 12 besaran mana anak-anak? Besaran 25. Jadi 25 dan 12 ini lebih besar. Jadi bagaimana? Jadi 5 per 4 lebih besar dari 3 per 4. Selanjutnya, e, Bu Mega punya soal agar kalian lebih e, paham dengan cara perkalian silang. Nah, soal pertama, 2 per 8 titik-titik e, dari 5 per 6 Nah kalian isi titik ini dengan tanda yang sesuai Nah kita pakai cara yang perkalian silang tadi Nah kamu lihat angka 8 Di sini kan ada penyebut 8 dan 6 8 kamu kalikan berapa Nana? Kalikan 5 5 yaitu pembilang dari pecahan seberangnya Nah 8 kali 5 8 dikali 5 menghasilkan Berapa? menghasilkan 40. Kemudian kita lihat yang 6, pembilang 6 dikalikan 2. 2 dua pembilang seberangnya menghasilkan 12. Nah, seperti ini. 12 antara 12 dan 10 lebih besar mana? 40. Jadi 2 per 8 lebih kecil dari 50 per 6. 5 per 6. Jadi seperti ini ya anak, anak. Nah. Lagi ya soal kedua biar lebih paham. Nah, di sini ada soal 10/15 titik titik 2/7. Nah, kita lihat penyebutnya kedua dari kedua pecahan itu. Disitu ada penyebut 15 dan 7. Kita silangkan angka penyebut 7 ini dengan pembilang seberangnya. Nah, 7 kali 10, 70. Sedangkan 5 pembila apa nyebut. Selanjutnya kita kalikan dengan pembilang selanjutnya yaitu 2. 15 kali 2 yaitu berapa? 30, 70 dan 30 adalah lebih kecil. Jadi, eh lebih besar, maaf ya. Jadi 10 per 15 lebih besar dari 2 per 7 Nah seperti ini ya anak-anak Nah paham kan nanti Kalau belum paham kamu bisa ulangi kembali video ini ya anak-anak Selanjutnya yaitu mengurutkan pecahan Nah mengurutkan pecahan ini juga ada dua eh, macam Yaitu jika berpenyebut sama nah maka kita urutkan pembilangnya dari yang terbesar atau yang terkecil nah di sini uh, kamu lihat dulu nah kita lihat yang dari terkecil di, dulu ya karena penyebutnya sudah sama yaitu sama-sama delapan maka kita lihat pembilangnya di sini ada pembilang lima 3 7 maka kita langsung saja kita urutkan dari yang terkecil. Kita beri angka 1 di nomor 3. Di sini kan yang paling kecil angka 3 kan. Nah, jadi di atasnya nomor 3 kita no, kasih nomor 1 dulu. Kemudian lanjut yang terkecil kedua yaitu angka 5. Kita tulis nomor 2 di angka 5. Kemudian ter, selanjutnya setelah nomor 5 yaitu 7. 7 kita beri nomor 3. Jadi kalau diurutkan kalau diurutkan jadi berapa anak-anak? Nah, 3 per 8, 5 8, 7 per 8. Nah, ini kalau kita urutkan dari yang terkecil. Nah, selanjutnya coba kita urutkan dari yang terbesar. Kalau dari yang terbesar, eh, kebalikannya berarti ya, ya langsung saja kita urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar dari, yaitu angka 7, berarti 7 kita nomor 1, kemudian angka 5, dan angka 3, maka kalau kita urutkan yaitu 7 per 8, 5 per 8, dan 3 per 8, nah, paham, anak-anak. Kalau sudah paham kita lanjut ke selanjutnya yaitu mengurutkan pecahan jika berpenyebut beda. Nah kalian perhatikan dulu jika berpenyebut beda samakan dahulu penyebutnya kemudian urutkan pembilangnya dari yang terkecil atau yang terbesar. Nah perhatikan di sini Bu Mega punya e, pecahan yaitu dua per 15, 3/6 dan 6/4. Nah, kita perhatikan dulu penyebutnya. Di situ ada 12, 6 dan 4. Nah, 12 dan 6 dan 4 ini kira-kira dari ketiga penyebut itu yang bisa membagi ketiga angka tersebut adalah berapa? Benar, yaitu 12. Jadi kita samakan dulu semuanya penyebutnya yaitu 12. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat satu persatu pecahnya dulu. Kita lihat 2 per 12. 2 per 12 ini jadi caranya gini. 12 penyebut 12 dibagi 12 kan hasilnya satu Dikalikan pembilangnya 2 sama dengan 2. Jadi 2/12 itu sama dengan 2/12 jadi sama. Kadang nggak perlu diganti karena sudah sama penyebutnya. Kemudian 3/6. Nah, 3/6 ini kita samakan penyebutnya 12. Nah, 12 ini kan kal 6 ini kalau ke 12 eh uh, dikalikan 2. Maka untuk 3 pembilangnya juga dikalikan 2 jadi 6. Atau dengan cara seperti ini eh uh, 12 dibagi 6 2 kemudian 2 dikalikan 3 6 jadi 3 per 6 itu sama dengan 6 per 12 atau pecahan senilainya sama dengan 6 per 12 selanjutnya kita lihat pecahan 6 per 4 nah 6 per 4 ini kita samakan dulu penyebutnya yaitu 12 kemudian 12 dibagi 4 yaitu 3 3 dikalikan 6 pembilangnya yaitu 18 sehingga bisa ditemukan pecahan senilai dari pecahan itu yaitu 2 per 12 6 per 12 dan 18 18 per 12 nah Nah, maka kalau kita urutkan dari yang terkecil Nah di sini antara 2 per 12, 6 per 12 dan 18 per 12 itu yang paling kecil yaitu 2. Nah 2 per 12, nah 2 per 12 ini terkecil pertama. Kemudian yang terkecil kedua yaitu 6 per 12. Nah selanjutnya terkecil ketiga, eh, terbesar kan semakin ke kanan terbesar ya. Ini yang ditentukan terkecil dahulu kan. 18 per 12. Nah, kemudian apakah sudah selesai dari sini? Belum anak-anak. Nah, yang kita tuliskan itu bukan hasil dari uh, perkalian ini tadi, tapi yang kita nanti tuliskan yaitu bilangan aslinya kembali lagi. 2 per 12 itu tadi nomor 1. 6 per 12 kan tadi urutnya 2 kedua tapi bilangan aslinya kan 3 per 6 kemudian 18 per 12 nah, bilangan aslinya 6 per 4 jadi kalau diurutkan dari yang terkecil 2 per 12 3 per 6 dan 6 per 4 selanjutnya dari yang terbesar nah ini kita tinggal balik saja nah kalau dari yang terbesar kan pasti angka 18 6 dan 12, 18 per 12, 6 per 12 dan 2 per 12. Kita kembalikan ke bilangan aslinya berarti ya kalau diurutkan yang terbesar berarti 6 per 4, 3 per 6 dan 2 per 12. Nah, paham anak-anak? Nah, kalau sudah paham kita lanjutkan yaitu e, soal lagi agar kalian lebih memahaminya. Ya, perhatikan lagi. Nah, nomor satu soal pertama ya 3/6, per 1/6 dan 4/6. Nah, di sini kan penyebutnya sudah sama. Kita tinggal mengurutkan pembilangnya dari yang terkecil yaitu berapa? 1/6, 3/6 dan 4/6. pinter Selanjutnya anak-anak yaitu 2/10, 3/2, 7/5. Nah, masih ingat cara tadi? Kalau penyebutnya berbeda, kita harus samakan dahulu penyebutnya. Nah, di situ ada 10, 2, 5. Nah, 10 2 5 kira-kira berapa penyebut yang bisa membagi ketiga-tiga penyebut tersebut yaitu bilangan se-10. Nah. Nah, di situ ada 10. Jadi kita samakan dulu Penyebutnya 10, kemudian 10 dibagi 10, berapa? 1, 10 kali 2, 2, tetap ya kita tuliskan kalau sudah sama, kita tulis tetap ya, kemudian sep, uh, kita lihat pecahan 3 per 2, kita samakan penyebutnya 10, berarti 10 uh, bagi 2 menghasilkan 5, atau 2 kali berapa ya? angka 10 dikalikan 5 maka untuk pembilang 3 juga dikalikan 5 menjadi berapa? Jadi 15. Kemudian untuk 7/5, 7/5 ini disamakan penyebutnya 10, maka 5 kali berapa biar menjadi 10? Ya, benar dikalikan 2. Maka pembilang 7 juga sama dikalikan 2 menjadi 14. Nah seperti ini. Jika kita urutkan yang terkecil, maka yang terkecil 2 per 10, kemudian 14 per 10, dan 15 per 10. Maka apakah sudah selesai dari sini? Belum. Yang kita tuliskan yaitu soal aslinya. Soal aslinya maka jadi seperti ini. 2 per 10, 7 per 5, dan 3 per 2. Nah, bisa dipahami ya anak-anak. Jadi hasil akhirnya kamu kembalikan lagi ke soal aslinya. Dan kita samakan yang tadi kita sudah kerjakan. Nah, sudah paham anak-anak dengan mengurutkan pecahan. Nah, Alhamdulillah kalau sudah paham Uh, terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak video Bu Mega. Ibu Mega harap uh, pelajaran hari ini uh, bermanfaat buat kalian. Uh, sebelum itu, Bu Mega berpesan agar kalian tetap jaga kesehatan, selalu bermasker, cuci tangan, dan jangan keluar rumah jika tidak perlu. Nah. Semoga pembelajaran anak papa pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian. Sebelum itu, marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Kita berdoa dulu, kita akhiri pembelajaran kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa illal na amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih anak-anak. Terima uh, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.